Oke. Okay. Ya, kita lagi ada di Setiabudi Building. Ngapain kita kok? Mau nyari minuman hits. Minuman apa ya? Mango Boom. Sebenarnya Mango Boom ini udah di review sama beberapa vlogger sih. Cuman gue penasaran aja, emang bener enak atau tidak gitu loh. Pilihannya kalau enak emang nggak enak dong? Enak nggak enak sama biasa aja. Oh. Limbet dong. Apa ulang? Gue tinggal goban. Pergerakan itu nggak cekatan. Lihat itu. Untuk satu botol aja udah hampir 1 menit. Ya ampun. Ya ampun. Anjir, nutupnya 10 menit. Anjir, nutupnya 1 menit. Ini sengaja dilama-lamain atau gimana ya? Mungkin sengaja dilama-lamain biar datang tamu ya. Gila tadi nutupnya itu, waduh bikin ngantuk. Mas, itu belum kelar-kelar. Itu belum kelar-kelar nutupnya juga. Ya, setelah diusir sama satpam. Diusir satpam. Ternyata bener di mall itu nggak boleh ngerekam. Ya, jadi tadi balik lagi, ya udah kayak begini nih. Ya dia tadi ada 4 lapis ya, mangga, jelly, whipped cream, sama mangganya ya. Pelayanannya sih payah banget. Nggak tahu orangnya sengaja atau kurang training atau kurang gimana. Training, ya kan kita nggak ngerti juga. Tutupnya lama banget, ampun deh. Terus tadi ada ibu-ibu marah-marah, orang Gojek marah-marah. Banyak banget yang komplain. Banyak banget yang komplain, cuma nggak bisa kita rekam sih tadi. Terus, tapi ini mangganya lumayan banyak sih. Coba dulu mangganya. Manis mangganya. Gua coba jelinya. Whipped creamnya udah melebur gitu. Hilang entah kemana. Menguap cair whipped creamnya. Jelinya gak ada rasa mangga. Kayak gula doang. Bau mangga. Jelinya apa ya? Cuma bau mangga sama rasa gula doang. Manis. Whipped creamnya gua gak berasa ya. Ya jelinya bisa aja. Manis doang anjir. Iya, makanya kagak ada rasa mangganya. Buah mangganya tapi lumayan sih, Dit. Lumayan. Tapi rasanya udah ini, saking lamanya dipotong kok. Saking udah lama dipotong, rasanya berubah. Ya udah, kayak domba sih. Apa? Gue belum pakai domba sih gitu. Enggak ya? Agak aneh rasanya. Enggak manis. Biasanya mangga tuh kalau nggak asem, ya manis gitu kan rasanya. Ini kayak ada rasa aneh lah. Standar sih. Standar ya, kayak jus mangga biasa. Jadi menurut lu 50.000 itu worth it atau enggak, Pak? Layanannya begitu. Gila, gua enggak makan siang coy hari ini. Diusir satpam lagi. Demi nyobain Mango Boom. Mango Boom. Yang punya Raffi Ahmad sama Nagita. Yang punya mereka ya? Yang punya Raffi Ahmad sama Nagita coy. Nama ya. Cabangnya banyak nih gua. Cabangnya ada 2. Di Setiabudi Building sama di Bewok ya? Di Bewok. Nggak tahu deh di Bewok oke apa enggak. Enak jauh merek sebelah, serius ini mah. Enak merek sebelah? Iya lah. Yang mana buka duluan?
ini atau merek sebelah? Merek sebelah lah. Lo buka duluan. Jadi intinya, ya kalau penasaran boleh dicoba. Intinya itu. Coba aja sendiri. Luangin waktu lebih lah untuk beli ini. Tapi gue berharap sih emang Raffi sama Nagita lebih mengimprove, jadi lebih baik sih. Pelayanannya sih. Pelayanannya terutama. Kalau untuk rasa, kualitasnya juga lah ditingkatin. Kalau untuk rasa ya, ya perlu lah ditingkatin. Standar lah rasa. Udahlah, sekian dari kita. Thank you. Balik lagi. Jangan lupa subscribe Anak Kuliner. Share dan like ya, komen terutama. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.